Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Boleh ceritakan nggak awalnya Bapak punya masalah dengan hipertensi seperti apa, Pak? Pusing. Tapi nggak tahu, setelah ke dokter tahu hipertensi itu, hipertensinya udah 220. Setelah itu, setelah kenal Soman, saya sekarang sudah 150. Oke. Awalnya punya masalah dengan hipertensi, katanya juga sering kali pusing, kemudian susah tidur. Terus apa lagi, Pak? Ya nggak pernah tidur sih. Paling 2 jam. Setelah kenal sama Soman, udah sekarang jam 8 tidur. Subuh lagi bangun. Oke, jadi lebih teratur tidurnya. Ya. Sebelum menggunakan Soman, katanya sempat melakukan pengobatan dokter juga. Iya. Oke. Apa waktu itu ada yang dirasakan nggak? Itu hipertensinya masih tinggi terus sampai saya itu nyuling apa itu bambu ampel itu sampai apa itu hipertensinya turun sedikit terus setelah kenal Soman, saya beli udah sekarang udah 150. Oke. Nah, katanya ini tangan sebelah kanan ketika memang tekanan darahnya tinggi sempat enggak bisa digerakkan. Katanya semper ya, Pak ya. Kayak gimana? Awalnya gimana? Katanya kaku itu. Oke. Enggak bisa sama kaki. Yang sebelah kanan. Nah, sekarang tendang bola aja bisa. Dan hebatnya cuman penggunaan total 4 botol Soman ya. Diminum waktu itu berapa tetes? 5 tetes sehari, 15 tetes itu. Jadi dengan 5 tetes 3 kali sehari, Mitraset hipertensi yang tadinya 220 terus menjadi turun menjadi 150 dengan penggunaan Soman. Mitraset sangat hebat sekali. Jadi untuk Anda harus yakin jika ingin mencoba Soman, karena memang Soman berani coba, berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Magelang, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.